asal kita tidak disuruh meninggal KTP. Kenapa milih PSI? Karena PSI gambarnya hati. PSI warnanya merah, itu adalah bagian dari semangat kita untuk membuat yang lebih baik di Jawa Tengah. Yang warna merah kan ada lagi, Pak? Ya, itu pada saatnya akan ada konfirmasi lebih lanjut pastinya. Oh. Iya. Berarti ini, Pak, ada kemungkinan dapat di partai lain? Iya, pasti. Karena kita tahu, Mas Yogo, ya. Untuk persyaratan kan memang menyaratkan 20%. Kita tahu PSI belum mencukupi, pastinya nanti dengan koordinasi sama PSI kita akan silaturahmi, membangun komunikasi, dan alhamdulillah sudah ada dua partai yang lain sudah ada komunikasi baik gitu, Pak. Sorry tadi belum silaturahmi. Seperti apa, Pak? Partainya biasanya kalau belum deal itu belum boleh diekspos. Jadi ini toto kromone itu. Pak Joko Suranto hari ini menjadi calon gubernur ya, dan tadi kami lihat mendaftar sebagai calon gubernur yang pertama yang mendaftar lewat DPP PSI Jawa Tengah. Belum ada ya? Kalau levelnya calon gubernur atau calon gubernur pasti akan daftarnya di DPP Jawa Tengah. Dan hari ini Kamis kami menerima beliau tokoh pertama yang mengambil formulir itu daftar sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Dan saya lihat tadi sebagai calon gubernur. Ada yang lain sudah mengkonfirmasi, Mas, akan mendaftar gitu. Ada calon lain yang konfirmasi akan mendaftar. Ada beberapa yang sudah kami komunikasikan nama-nama. Cuma saya tidak enak kalau menyebut hari ini, kami akan sampaikan nanti kalau tentu sudah ada konfirmasi hari dan jam tanggalnya. Tokoh-tokoh ini akan datang ke sini untuk mengambil formulir baik juga sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berapa orang? Berapa tokoh? Tiga orang ya. Minimal apakah yang sudah terpampang di baliho-baliho itu? Ada yang sudah terpampang, ada yang belum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.